Ya, saya nak order. Ya, nama Aizat. Okey. Baik. Ya, saya nak order combo satu yang ada ya ada empat regular pizza tu dapat dua air Pepsi tu. Ya. Apa dia? Kod. Kod dia K H H. Kod dia K A H L 0 L. Ya. Aha. Tunggu sebentar. Okey, baik. Hello, ya saya Isaac. Hah? Polis? Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Aku kayuh basikal balik dari kerja tadi. Kemudian waktu aku on the way balik tadi, hujan turun dengan lebat dan sampai sekarang masih hujan. Dan kau bayangkanlah bila aku dapat makan benda-benda macam ni. Dekat depan aku ni adalah menu terbaru dari Pizza Hut Malaysia. Nama menu tu adalah Black Volcano Pizza. So basically dia macam extra crust, ada cheese dekat sini. Kemudian ada ayam. Macam almost macam chicken popcorn. So aku tak tahu kenapa nama dia Black Volcano Pizza. Maybe sebab dia macam cheese dia meletus-letus. Ada tomato, macam ada pineapple, ada bawang. Kemudian macam ada sauce Thousand Island tu lah. So aku beli set combo nombor 2 tak silap aku, harga dia dalam RM69, RM70 macam tu. So dapat 2 pizza regular ni. Kemudian dapat dia punya crispy chicken bites ni. Nama fancy tapi aku rasa macam popcorn chicken je lah kot. Dan macam biasa untuk regular pizza tu, yang dapat satu lagi tu aku upgrade ke stuffed crust. So tambah RM5. Nak bagi puas hati punya pasal. Kalau pizza biasa, kalau Pizza Hut yang biasa punya, aku tak berapa gemar sangat lah. Dan kemudian dapat satu botol Pepsi Black ni yang sangat bagus lah untuk orang yang nak diet. Okay? Okay, so pertama aku nak cuba dia punya chicken, spicy chicken bites. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berapa nampak sangat kot dalam kamera. Bismillah. Bismillah. Stuffed crust dulu. So macam apa yang korang tengok dekat video aku, video Pizza Hut aku yang sebelum ni, stuffed crust always number one. Bismillah. Panas lagi ya. Dalam keadaan cuaca macam ni, tak, memang asyik gila tu, serius. So untuk beef pepperoni stuffed crust ni, stuffed crust ni, before ni waktu aku makan durian pizza tu pun aku makan exactly the same punya pizza, punya pizza, sebab aku memang suka yang ni. So rasa dia bagi aku memang terbaik. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ketul ayam ni. Dia punya rupa dia sangatlah, I mean, tak seperti
dalam iklan. Nah, aku tanya pekerja tadi kenapa pizza dia hitam. Dia cakap pizza dia pakai charcoal punya roti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dia ada rasa macam ala-ala citrus tu. Macam rasa-rasa tangy lah. Ya. Tak tahu kenapa aku rasa macam tak enjoy makan ni, beban dia makan ni. Sepatutnya benda ni lagi win kan. Ni dia punya belakang tu macam ada cheese apa, aku tak tahu cheese apa, dua jenis cheese tu kan. Bismillah. Tengok baru dah habis. Bye bye. Baik. Dia punya roti dia macam agak keras. Ha, macam ni lembut tau. Macam ni agak keras. Aku tak tahu lah kenapa. Ke sebab roti cakul ke? Aku tak sure lah. Bismillah. Aku tak adalah cakap tak sedap, tapi bagi aku dia lebih pada macam indah khabar daripada rupa lah. Kita tengok iklan dia macam hype habis lah, tapi bila rasa biasa. Bagi aku lebih baik beli staff crust daripada ni. Kau nampak aku struggle sikit nak makan benda ni. Macam kita lihat my favorite. Macam biasa, style aku. Bismillah. Si, yang ni dia punya pizza dia still lembut. Good. Even better. Ada antara korang yang request untuk aku cuba Black Volcano Pizza. So aku cuba. Bagi aku rasa dia biasa sangat ah. Indah khabar dari rupa. Bismillah. Dia rasa-rasa tangy. Macam-macam rasa citrus tu. Which is good lah, dia nak lawan cheesy dia tu kan. Tapi tu lah, rasa okey. Cuma keadaan pizza tu yang tak berapa okey bagi aku. Bismillah. Tak lah, mungkin aku seorang je kena kot. Kelah.
struggle aku nak makan. Bismillah. Ada tomato juga. Jarang aku pun nak kenyang eh. Bismillah. Bismillah. Okay, last two pizza. Still rasa sedap berbanding pizza Black Volcano tadi. Dah sejuk sikit lah. Bismillah. Geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni kesimpulan daripada Black Volcano Pizza dari Pizza Hut tadi. Bagi aku rasa dia biasa je lah, okay? Tak adalah rasa yang membuatkan kau rasa nak cuba lagi, okay? Memang cukuplah sekali je aku cuba. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku, okay? Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, saya nak order. Ya, nama Isaac. Okay. Baik. Ya, saya nak order combo satu yang ada ya, ada 4 regular pizza tu dapat 2 air Pepsi tu. Ya. Apa dia? Kod. Kod dia KAH. Kod dia KAH L0L. Ya. Aha. Tunggu sebentar. Okey, baik. Hello, ya, saya Isaac. Hah? Polis? Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Aku kayu basikal balik dari kerja tadi. Kemudian waktu aku on the way balik tadi, hujan turun dengan lebat dan sampai sekarang masih hujan. Dan korang bayangkanlah bila aku dapat makan benda-benda macam ni. Dekat depan aku ni adalah menu terbaru dari Pizza Hut Malaysia. Nama menu tu adalah Black Volcano Pizza. So basically dia macam extra crust, ada cheese dekat sini. Kemudian ada ayam. Macam almost macam chicken popcorn. So aku tak tahu kenapa nama dia Black Volcano Pizza. Maybe sebab dia macam cheese dia meletup-letup. Ada tomato, macam ada pineapple, ada bawang.
Kemudian macam ada sos Thousand Island tu lah. So aku beli set combo nombor 2 tak silap aku, harga dia dalam RM69, RM70 macam tu. So dapat 2 pizza regular ni. Kemudian dapat dia punya crispy chicken bites ni. Nama fancy tapi aku rasa macam popcorn chicken je lah kot. Dan macam biasa untuk regular pizza tu, yang dapat satu lagi tu aku upgrade ke stuffed crust. So tambah RM5. Nak bagi puas hati punya pasal. Kalau pizza biasa, kalau Pizza Hut yang biasa punya, aku tak berapa gemar sangat lah. Dan kemudian dapat satu botol Pepsi Black ni, yang sangat bagus lah untuk orang yang nak diet. Okay? Okay, so pertama aku nak cuba dia punya chicken, spicy chicken bites. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berapa nampak sangat kot dalam kamera. Bismillah. Bismillah. Stuffed crust dulu. So macam apa yang korang tengok dekat video aku, video Pizza Hut aku yang sebelum ni, stuffed crust always number one. Bismillah. Panas lagi ya. Dalam keadaan cuaca macam ni, memang asyik gila tu, serius. So untuk beef pepperoni stuffed crust ni, before ni waktu aku makan durian pizza tu pun, aku makan exactly the same punya pizza, sebab aku memang suka yang ni. So rasa dia bagi aku memang terbaik. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ketul ayam ni. Dia punya rupa dia sangatlah, tak seperti dalam iklan lah. Aku tanya pekerja tadi kenapa pizza dia hitam. Dia cakap pizza dia pakai charcoal punya roti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dia ada rasa macam ala-ala citrus tu, macam rasa-rasa tangy ya. Tak tahu kenapa aku rasa macam tak enjoy makan ni berbanding makan ni. Sepatutnya benda ni lagi win kan. Ni dia punya belakang tu macam ada cheese apa, aku tak tahu cheese apa, dua jenis cheese tu kan. Bismillah. Tengok, baru habis. Bye-bye. Bye.
dia punya roti dia macam agak keras. Ha, macam ni lembut tau. Macam ni agak keras. Aku tak tahu lah kenapa. Ke sebab roti cakul ke? Aku tak sure lah. Bismillah. Aku tak adalah cakap tak sedap. Tapi bagi aku dia lebih pada macam indah khabar daripada rupa lah. Kita tengok iklan dia macam hype habis lah. Tapi bila rasa biasa. Bagi aku lebih baik beli staff crust daripada ni. Kau nampak aku struggle sikit nak makan benda ni. Macam kau lihat. My favorite. Macam biasa, style aku. Bismillah. See? Yang ni dia punya pizza dia still lembut. Good. Even better. Ada antara korang yang request untuk aku cuba Black Volcano Pizza. So aku cuba. Bagi aku rasa dia biasa sangat ah. Indah khabar dari rupa. Bismillah. Dia rasa-rasa tangy. Macam-macam rasa citrus tu. Which is good lah dia nak lawan cheesy dia tu kan. Tapi tu lah. Rasa okey. Cuma keadaan pizza tu yang tak berapa okey bagi aku. Bismillah. Tak lah, mungkin aku seorang je kena kot. Keras. Struggle aku nak makan. Bismillah. Ada tomato juga. Jarang aku pun nak ngunyah eh. Bismillah. Bismillah. Okay, last two pizza. Still rasa sedap berbanding pizza Black Volcano tadi. Mm.
Dah sejuk sikit lah. Bismillah. Geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni kesimpulan daripada Black Volcano Pizza dari Pizza Hut tadi. Bagi aku rasa dia biasa je lah, okay? Tak adalah rasa yang membuatkan kau rasa nak cuba lagi, okay? Memang cukuplah sekali je aku cuba. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku, okay? Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, saya nak order. Ya, nama Isaac. Okay, baik. Ya, saya nak order combo satu yang ada... Ya, ada 4 regular pizza tu, dapat 2 air Pepsi tu. Ya. Apa dia? Code. Code dia KHH. Code dia KAHL0L. Ya. Aha. Tunggu sebentar. Okey, baik. Hello, ya, saya Isaac. Hah? Polis? Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Aku kayuh basikal balik dari kerja tadi. Kemudian waktu aku on the way balik tadi, hujan turun dengan lebat dan sampai sekarang masih hujan. Dan korang bayangkanlah bila aku dapat makan benda-benda macam ni. Dekat depan aku ni adalah menu terbaru dari Pizza Hut Malaysia. Nama menu tu adalah Black Volcano Pizza. So basically dia macam extra crust, ada cheese dekat sini. Kemudian ada ayam. Macam almost macam chicken popcorn. So aku tak tahu kenapa nama dia Black Volcano Pizza. Maybe sebab dia macam cheese dia meletup-letup. Ada tomato, macam ada pineapple, ada bawang. Kemudian macam ada sauce Thousand Island tu lah. So aku beli set combo nombor 2 tak silap aku. Harga dia dalam RM69, RM70 macam tu. So dapat 2 pizza regular ni. Kemudian dapat dia punya crispy chicken bites ni. Nama fancy tapi aku rasa macam popcorn chicken je lah kot. Dan macam biasa untuk regular pizza tu, yang dapat satu lagi tu aku upgrade ke stuffed crust. So tambah RM5. Nak bagi puas hati punya pasal. Kalau pizza biasa, kalau Pizza Hut yang biasa punya, aku tak berapa gemar sangat lah. Dan kemudian dapat satu botol Pepsi Black ni, yang sangat bagus lah untuk orang yang nak diet. Okay, so pertama aku nak cuba dia punya chicken, spicy chicken bites. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berapa nampak sangat kot dalam kamera. Bismillah. Bismillah. Stuffed crust dulu. So macam apa yang korang tengok dekat video aku, video Pizza Hut aku yang sebelum ni, stuffed crust always number one. Bismillah. Panas lagi ya.
Dalam keadaan cuaca macam ni, tak, memang asyik gila tu, serius. So untuk beef pepperoni stuffed ni, stuff crust ni, before ni waktu aku makan durian pizza tu pun aku makan exactly the same punya pizza, punya pizza, sebab aku memang suka yang ni. So rasa dia bagi aku memang terbaik. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ketul ayam ni. Dia punya rupa dia sangatlah, I mean, tak seperti, tak seperti dalam iklan lah. Aku tanya pekerja tadi kenapa pizza dia hitam. Dia cakap pizza dia pakai charcoal punya roti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dia ada rasa macam ala-ala citrus tu, macam rasa-rasa tangy ya. Tak tahu kenapa aku rasa macam tak enjoy makan ni berbanding makan ni. Sepatutnya benda ni lagi win kan. Ni dia punya belakang tu macam ada cheese apa, aku tak tahu cheese apa, dua jenis cheese tu kan. Tengok baru habis baru. Dia punya roti dia macam agak keras. Ha, macam ni lembut tau. Macam ni agak keras. Aku tak tahu lah kenapa. Ke sebab roti cakul ke? Aku tak sure lah. Bismillah. Aku tak adalah cakap tak sedap, tapi bagi aku dia lebih pada macam indah khabar daripada rupa lah. Kita tengok iklan dia macam hype habis lah, tapi bila rasa biasa. Bagi aku lebih baik beli stuff crust daripada ni. Kau nampak aku struggle sikit nak makan benda ni. Macam kita lihat my favorite. Macam biasa, style aku. Bismillah. See? Yang ni, dia punya pizza dia still lembut. Good. Even better.
ada antara korang yang request untuk aku cuba Black Volcano Pizza. So aku cuba. Bagi aku rasa dia biasa sangat ah. Indah khabar dari rupa. Bismillah. Dia rasa-rasa tangy, macam-macam rasa citrus tu, which is good lah, dia nak lawan cheesy dia tu kan. Tapi tu lah, rasa okey, cuma keadaan pizza tu yang tak berapa okey bagi aku. Bismillah. Tak lah, mungkin aku seorang je kena kot. Kelam. Struggle aku nak makan. Bismillah. Ada tomato juga. Jalan aku pun nak ngunyah eh. Bismillah. Bismillah. Okay, last two pizza. Still rasa sedap berbanding pizza Black Volcano tadi. Dah sejuk sikit lah. Geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni kesimpulan daripada Black Volcano Pizza dari Pizza Hut tadi. Bagi aku rasa dia biasa je lah, okay? Tak adalah rasa yang membuatkan kau rasa nak cuba lagi, okay? Memang cukuplah sekali je aku cuba. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku, okay? Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, saya nak order. Ya, nama Isaac. Okay. Baik. Ya, saya nak order combo satu yang ada ya, ada 4 regular pizza tu dapat 2 air Pepsi tu. Ya. Apa dia? Kod. Kod dia KHH. Kod dia KAH L kosong L. Ya. Aha. Tunggu sebentar. Okey, baik. Hello, ya, saya Isaac. Hah? Polis? Isaac Coastman TV.
Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Aku kayuh basikal balik dari kerja tadi. Kemudian waktu aku on the way balik tadi, hujan turun dengan lebat dan sampai sekarang masih hujan. Dan kau bayangkanlah bila aku dapat makan benda-benda macam ni. Dekat depan aku ni adalah menu terbaru dari Pizza Hut Malaysia. Nama menu tu adalah Black Volcano Pizza. So basically dia macam extra crust, ada cheese dekat sini. Kemudian ada ayam. Macam almost macam chicken popcorn. So aku tak tahu kenapa nama dia Black Volcano Pizza. Maybe sebab dia macam cheese dia meletup-letup. Ada tomato, macam ada pineapple, ada bawang. Kemudian macam ada sauce Thousand Island tu lah. So aku beli set combo nombor 2 tak silap aku. Harga dia dalam RM69, RM70 macam tu. So dapat 2 pizza regular ni. Kemudian dapat dia punya crispy chicken bites ni. Nama fancy tapi aku rasa macam popcorn chicken je lah kot. Dan macam biasa untuk regular pizza tu, yang dapat satu lagi tu aku upgrade ke stuffed crust. So tambah RM5. Nak bagi puas hati punya pasal. Kalau pizza biasa, kalau Pizza Hut yang biasa punya, aku tak berapa gemar sangat lah. Dan kemudian dapat satu botol Pepsi Black ni yang sangat bagus lah untuk orang yang nak diet. Okay? Okay, so pertama aku nak cuba dia punya chicken, spicy chicken bites. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berapa nampak sangat kot dalam kamera. Bismillah. Bismillah. Stuffed crust dulu. So macam apa yang korang tengok dekat video aku, video Pizza Hut aku yang sebelum ni, stuffed crust always number one. Bismillah. Panas lagi ya. Dalam keadaan cuaca macam ni, tah, memang asyik gila tu, serius. So untuk beef pepperoni stuffed crust ni, before ni waktu aku makan durian pizza tu pun aku makan exactly the same punya pizza, punya pizza, sebab aku memang suka yang ni. So rasa dia bagi aku memang terbaik. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ketul ayam ni. Dia punya rupa dia sangatlah, I mean, tak seperti, tak seperti dalam iklan lah. Aku tanya pekerja tadi kenapa pizza dia hitam. Dia cakap pizza dia pakai charcoal punya roti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dia ada rasa macam ala-ala citrus tu. Macam rasa-rasa tangy lah. Ya. Hmm.
Tak tahu kenapa aku rasa macam tak enjoy makan ni, beban dia makan ni. Sepatutnya benda ni lagi win kan. Ni dia punya belakang tu macam ada cheese apa, aku tak tahu cheese apa, dua jenis cheese tu kan. Tengok baru dah habis. Bye-bye. Bye. Dia punya roti dia macam agak keras. Ha, macam ni lembut tau. Macam ni agak keras. Aku tak tahu lah kenapa. Ke sebab roti cakul ke? Aku tak sure lah. Bismillah. Aku tak adalah cakap tak sedap, tapi bagi aku dia lebih pada macam indah khabar daripada rupa lah. Kita tengok iklan dia macam hype habis lah, tapi bila rasa biasa. Bagi aku lebih baik beli staff car daripada ni. Kau nampak aku struggle sikit nak makan benda ni. Macam kau lihat my favorite. Macam biasa, style aku. Bismillah. See, yang ni dengan pizza dia still lembut. Good. Even better. Ada antara korang yang request untuk aku cuba Black Volcano Pizza. So aku cuba. Bagi aku rasa dia biasa sangat ah. Indah khabar dari rupa. Bismillah. Dia rasa-rasa tangy, macam-macam rasa citrus tu, which is good lah, dia nak lawan cheesy dia tu kan. Tapi itulah, rasa okey, cuma keadaan pizza tu yang tak berapa okey bagi aku. Bismillah. Tak lah, mungkin aku seorang je kena kot. Kelah. Struggle aku nak makan. Bismillah. Ada tomato juga. Jarang aku pun nak ngunyah eh. Bismillah. Bismillah.
Okay, last two pizza. Still rasa sedap berbanding pizza Black Volcano tadi. Dah sejuk sikit lah. Bismillah. Geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni kesimpulan daripada Black Volcano Pizza dari Pizza Hut tadi. Bagi aku rasa dia biasa je lah, okay? Tak adalah rasa yang membuatkan kau rasa nak cuba lagi, okay? Memang cukuplah sekali je aku cuba. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku, okay? Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, saya nak order. Ya, nama Isaac. Okay, baik. Ya, saya nak order combo satu yang ada... Ya, ada 4 regular pizza tu, dapat 2 air Pepsi tu. Ya. Apa dia? Kod. Kod dia KHH. Kod dia KAH L0L. Ya. Aha. Tunggu sebentar. Okey, baik. Hello, ya, saya Isaac. Hah? Polis? Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Aku kayuh basikal balik dari kerja tadi. Kemudian waktu aku on the way balik tadi, hujan turun dengan lebat dan sampai sekarang masih hujan. Dan korang bayangkanlah bila aku dapat makan benda-benda macam ni. Dekat depan aku ni adalah menu terbaru dari Pizza Hut Malaysia. Nama menu tu adalah Black Volcano Pizza. So basically dia macam extra crust, ada cheese dekat sini. Kemudian ada ayam. Macam almost macam chicken popcorn. So aku tak tahu kenapa nama dia Black Volcano Pizza. Maybe sebab dia macam cheese dia meletup-letup. Ada tomato, macam ada pineapple, ada bawang. Kemudian macam ada sos Thousand Island tu lah. So aku beli set combo nombor 2 tak silap aku. Harga dia dalam RM69, RM70 macam tu. So dapat 2 pizza regular ni. Kemudian dapat dia punya crispy chicken bites ni. Nama fancy tapi aku rasa macam popcorn chicken je lah kot. Dan macam biasa untuk regular pizza tu, yang dapat satu lagi tu, aku upgrade ke stuffed crust. So tambah RM5. Nak bagi puas hati punya pasal. Kalau pizza biasa, kalau Pizza Hut yang biasa punya, aku tak berapa gemar sangat lah. Dan kemudian dapat satu botol Pepsi Black ni, yang sangat bagus lah untuk orang yang nak diet. Okay? Okay, so pertama aku nak cuba dia punya chicken, spicy chicken bites. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berapa nampak sangat kot dalam kamera. Bismillah. Bismillah. Stuffed crust dulu. So macam apa yang korang tengok dekat video aku, video Pizza Hut aku yang sebelum ni, stuffed crust always number 1. Bismillah.
Panas lagi ya. Dalam keadaan cuaca macam ni, tak, memang asyik gila tu, serius. So untuk beef pepperoni stuffed crust ni, before ni waktu aku makan durian pizza tu pun, aku makan exactly the same punya punya pizza sebab aku memang suka yang ni. So rasa dia, bagi aku memang terbaik. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ketul ayam ni. Dia punya rupa dia sangatlah, I mean, tak seperti dalam iklan lah. Aku tanya pekerja tadi kenapa pizza dia hitam. Dia cakap pizza dia pakai charcoal punya roti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dia ada rasa macam ala-ala citrus tu, macam rasa-rasa tangy ya. Tak tahu kenapa aku rasa macam tak enjoy makan ni berbanding makan ni. Sepatutnya benda ni lagi win kan. Ni dia punya belakang tu macam ada cheese apa, aku tak tahu cheese apa, dua jenis cheese tu kan. Tengok baru habis. Bye bye. Dia punya roti dia macam agak keras. Ha, macam ni lembut tau. Macam ni agak keras. Aku tak tahu lah kenapa. Ke sebab roti cakul ke? Aku tak sure lah. Bismillah. Aku tak adalah cakap tak sedap, tapi bagi aku dia lebih pada macam indah khabar daripada rupa lah. Kita tengok iklan dia macam hype habis lah, tapi bila rasa biasa. Bagi aku lebih baik beli staff crust daripada ni. Kau nampak aku struggle sikit nak makan benda ni. Macam kau lihat,
my favorite. Macam biasa, style aku. Bismillah. Si, yang ni dia punya pizza dia still lembut. Good. Even better. Ada antara korang yang request untuk aku cuba Black Volcano Pizza. So aku cuba. Bagi aku rasa dia biasa sangat ah. Indah khabar dari rupa. Bismillah. Dia rasa-rasa tangy, macam-macam rasa citrus tu, which is good lah, dia nak lawan cheesy dia tu kan. Tapi itulah, rasa okey, cuma keadaan pizza tu yang tak berapa okey bagi aku. Bismillah. Tak lah, mungkin aku seorang yang kena kot. Kelam. Struggle aku nak makan. Bismillah. Ada tomato juga. Jarang aku pun nak kenyang eh. Bismillah. Bismillah. Okay, last two pizza. Still rasa sedap berbanding pizza Black Volcano tadi. Dah sejuk sikit lah. Bismillah. Geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni kesimpulan daripada Black Volcano Pizza dari Pizza Hut tadi. Bagi aku rasa dia biasa je lah, okay? Tak adalah rasa yang membuatkan kau rasa nak cuba lagi, okay? Memang cukuplah sekali je aku cuba. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku, okay? Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.